أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka engkau beri kabar ketakutan akan mereka itu atau tidak engkau beri kabar ketakutan akan mereka mereka tidak juga beriman أي الذين كفروا في علم الله متساوٍ لديهم إن ذاك إياهم بالقرآن وعدموا وهم لا يريدون أن يؤمنوا بما جئت به ولا تطمع يا أشرف الخلق في إيمانهم maksudnya orang-orang yang kafir di dalam ilmu Allah sama kepada mereka itu engkau memberi kabar ketakutan akan mereka itu dengan neraka atau tidak diberikan kabar ketakutan dengan ancaman neraka Quran mengabarkan orang kafir itu akan mendapat neraka sama aja ujar Tuhan mereka itu tidak menghendaki bahwa beriman dengan apa yang kau datangkan dengan dia yaitu Al-Quran kamu percaya dengan Quran kamu percaya dengan Nabi Muhammad maka ujar Tuhan janganlah engkau tamak wahai semulia-mulia makhluk pada iman mereka biar aja kalau orang maksud tetap dalam ilmu Allah tidak mau beriman macam Abu Jahal, Abu Lahab janganlah hendak tamak hendak benar mengimankan mereka karena sudah di dalam ilmu Allah orang itu sudah tercatat memang tidak beriman tetap orang itu kafir ثم ذكر الله سبب تركهم الإيمان بقوله تعالى kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sebab meninggalkan mereka itu beriman dengan Allah Ta'ala dengan firman Allah Ta'ala jadinya kadang mau beriman lalu Tuhan terangkan Datuk Nabi telah menyampaikan dengan mukjizat dan sebagainya mereka itu tetap tidak mau beriman kenapa sebabnya? Nah Tuhan menerangkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah telah mencap atas hati mereka sudah dikunci mati hati mereka dan atas pendengaran mereka itu Tuhan mencap hatinya lalu tidak masuk di hati itu iman walaupun bukti Nabi menjadi Rasul itu sudah cukup mukjizat-mukjizat yang ditampakkan kepada mereka itu orang-orang kafir mereka tidak percaya karena sudah dicap dikunci mati hati mereka tidak masuk lagi keimanan dan atas pendengaran mereka lalu mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengar daripada kebenaran-kebenaran kada mau juga menerima sudah dikunci pendengar biar pendengar tapi kada menerima itu ini mendengar di kanan tamus di kiwa macam itu aja itu sudah dikunci
pendengaran. Wa ala absarihim ghisyawah, dan atas penglihatan mereka itu tutupan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yusiruna haqqo, maka mereka tidak melihat akan kebenaran. Kebenaran Nabi Muhammad pun kada melihat, walaupun nampak tapi kada mau menerima. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka datang adab yang bersengatan, yang berat di negeri akhirat. Wa hum ru'asa'ul yahud alladziina wasafahum Allah bi annahum yaqtumuna haqqo wa hum ya'lamun wa hum ka'bul asyraf wa huwa yubn akhtab wa judayyun akhtab. Mereka itu ialah kepala-kepala Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi yang telah mensifatkan akan mereka itu oleh Allah dengan bahwasanya mereka menyembunyikan akan kebenaran. Kebenaran Nabi Muhammad, nang pesan Nabi Isa, pesan Nabi Musa dan sebagainya, bahwa Nabi akhir zaman akan lahir. Mereka itu menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad. Padahal mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan memang akan lahir, akan lahir. Tapi disembunyikannya. Siapa orangnya itu? Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Judai bin Akhtab. Itu yang akan mendapat azab yang berat di negeri akhirat. Dan lagi ada yang mengatakan tafsir ini ialah orang-orang musyrik ahli Makkah, Utbah, Syaibah, Walid bin Mughirah dan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Itulah yang akan mendapat azab yang berat di negeri akhirat. Bisa maju tak bertahan tetap. Buat kafir akan mendapat siksaan yang besar. Oh, kalau ada orang ini pengertian ini namunnya, namunnya kada mau jauh mendengari, kada mau apa-apa telah. Amunnya beriman aja belum pang lagi cuman amunnya bagus itu. Ini nang kada beriman sama sekali pang lah. Nah, ada mau beriman lah. Ya manusia itu lamun sudah kena dicap sudah hati mereka, ya kada mau bekerja kebaikan-kebaikan kada mau. Imannya mati, mulanya beriman, beriman aja tapi mati kada mau mengerjakan kebaikan-kebaikan lagi. Mungkin akan dicabut juga imannya itu. Apa pulang semalam menolak soal sembahyang, soal apa itu mahawaikan, menghinakan kepada orang-orang yang sembahyang laginya. Itu berikan penerangan bahwa sembahyang itu wajib, tetap dia kada mau karena alasan macam-macam lah. Alasannya kuat belum sampai nang lain inya aja nang sampai. Itu napa? Ya mirip tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim wisyawah. Kada melihat nang di Quran menyerahkan sembahyang saling banyakan ayat-ayatnya. Kada melihat lagi, berikan penerangan kada kawal kita. Kalau sudah dicap oleh Tuhan, dikunci mati hati mereka, pendengaran mereka, lalu kada kawal ambil manfaat lagi. Nah itu masuk aja bang lah Ibrahim. Nah masuk juga. Tapi lamun kada mau beriman kada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan setengah daripada manusia orang yang mengata lagi kami beriman dalam sembunyian. Bersunyian beriman aja dengan Allah dan dengan hari yang kemudian, ay bil ba'si ba'dal maut alladzi fihi jazaa'ul a'mal. Beriman dengan hari kemudian tadi dibangkitkan sesudah mati percayanya, yang padanya balasan segala amal. Mau beriman. Wa ma hum bimumin, ujar Tuhan, padahal mereka itu tidak beriman. Kenapa? Dalam sembunyian kada beriman juga. Lagunya benar aja. Kenapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ujar Tuhan, mereka menipu akan Allah. Badusta nawan Tuhan dalam sembunyian. Pun berhasian dustanya juga. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman didustainya juga, ditipunya juga, macam Abu Bakar dan sekalian sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustainya. Tapi ujar Tuhan apa? Wa ma yaqda'una illa anfusahum. Wah, mereka tidak menipu, kada mendustai malikan diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun, dan mereka tidak sadar bahwasanya Allah melihatkan akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dusta mereka itu, nang pura-pura aja beriman padahal kada ditampayakan oleh Tuhan, nabi dihabarakan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad bahwa orang itu memang tidak beriman juga. Tidak hanya kepada sirja secara rahasia aja beriman lawan Nabi Muhammad. Kenapa sebabnya pulang? Fi qulubihim maradun ay syakkun wa dhulmah. Di dalam hati mereka itu berpenyakit, kenapa? Keraguan dan kegelapan. Fazadahumullahu maradu ay syakkan wa zulmatan bima anzalahu minal Qur'an li'annahu kullama
anzala ayatan kafaru biha fazdadu syakkan wa dhalalan wa khilafan. Maka menambah-nambah akan mereka itu oleh Allah kesakitan dari keraguan dan kegelapan dengan apa yang Tuhan turunkan akan Nabi Muhammad daripada Al-Qur'an baginya, karena bahwasanya Allah tiap kali menurunkan akan ayat kepada Nabi Muhammad, mereka itu kafir dengan ayat itu kada percaya, lalu mereka bertambah keraguan-raguan dan perselisihan dan kegelapan. Ini orang-orang kafir. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih di negeri akhirat. Kenapa? Bima kanu yakribun, disebabkan mereka itu berdusta. Ai bikadzbihim fi di'aihimul iman, dengan berdusta mereka pada mengaku mereka itu beriman tersembunyian padahal katanya mengelamput benarnya. Walaupun kelihatannya mereka itu orang-orang kafir mendapat kesenangan di dunia di akhirat, di dunia lepas karena dia itu umpamanya lagu tadi beriman, di akhirat pasti akan mendapat siksaan karena dia. Nah, walahum adzabun alim bima kanu yaqtibun, bagi mereka ujar Tuhan azab yang pedih sebabkan mereka itu berdusta mengaku beriman padahal kada, walaupun kelihatannya tadi lapang di dalam dunia tapi di akhirat dapat siksa. Kada kalau melepaskan dari azab. Warada fi khabar anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awwali in talaqa yasidanis samaka faja'ala kafiru yadkuru aliyatahu fayati lahu samak fayaqau fi syabakatihi hatta akhada samakan katira. Nih telah datang pada hadis ini kisah orang mukmin dan orang kafir di zaman dulu, pergi keduanya menangkap ikan, ini merengge. Si kafir selalu menyebut akan Tuhannya. Mbah merengge itu mengatakan silaturahmi usia siapa-apa itu nang diingatakan nang bubuhan Tuhan-Tuhannya tah. Nah itu berzikir juanya tapi naon Tuhannya aja. Maka datangan baginya iwak jatuh dalam renggainya itu iwak saling banyakan. Tepatnya mengambil nya berzikir naon Tuhannya pakolehan iwak lapang ngarutah pakolehan bana. Wa ja'ala al-mu'minu yadhkurullaha ta'ala fala yajiu lahu syai'un summa asaba samakatan inda ghurub fattarabat fa waqa'at fil bahri faraja al-mu'min wa laysa ma'ahu syai'un wa raja al-kafir wa qad imtala'a syabakatu. Dan si mukmin tadi selalu berzikir akan Allah Ta'ala, ini bakawannya itu merenggai orang kafir, ini orang mukmin. Jadi orang mukmin ini terus berzikir lawan Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, zikir bilang manduh-anduh juga nih. Pasang rengge. Tidak datang baginya sesuatu daripada iwak. Kada pekolehan, kada kena sama sekali naon iwak. Kemudian pekolehan seikung iwak ketika tenggelam matahari dibangkit tereng gitu, sangkut sudah seikung. Sekalinya bagagah pulang iwak tuh. Lalu gugur pulang, kalau lapas pulang habis sama sekali kada pakolehan. Maka bulik si mukmin itu tidak ada sertanya sesuatu daripada iwak, dan bulik si kafir itu penuh rengga tadi pendeknya kurungan iwak hibak sama sekali. Nah, lapang banar kalau teh. Fata asafa malakul mukmin al muwakkalu bih falamma sa'ida ila sama arahu Allahu ta'ala maskana mukmin fil jannah faqala ma yadurruhu ma asabahu ba'da ayyasira ila hada. Maka duka cita malaikat mukmin ini nang jaga kita ini ada, jadi malaikat orang mukmin yang diserahi dengan dia itu kita ini ada, jadi si malaikat nang miring akan terutama nang 10 itu tuh. 10 waktu siang malam 10 nang menjaga kita ini, malaikat itu sedih hati. Kenapa? Karena malaikat ini ulang tuh berzikir ya tak ada pokolehan iwak burungut ya Allah. Nah itu tadi berzikir naon Tuhannya juga silatasi uzza naon Tuhannya memang batil itu ya tak pokolehan iwak ya tadi ini tuh berzikir sembahyang apa juga telah sampai waktu. Nah ya tak ada pokolehan iwak, lalu malaikat nang sedih hati. Maka malaikat itu terus naik ke langit dalam kebingungan malaikat ini sedih hati. Allah Ta'ala memperlihatkan akan malaikat itu tempat kediaman mukmin itu di dalam surga. Ibak Tuhan sediakan bagi si mukmin nang kada pokoleh merenggai tadi.
Lalu malaikat itu berkata, kalau macam ini hati melihat nah persiapan untuk si mukmin ini sudah cukup lengkap. Lalu berucap, tidak memudaratkan akan dia apa yang mengenai sesudah kembali kepada tempat ini. Artinya kada apa-apa jobirnya, kada apa koleh merengge itu. Lamun jagarnya ke surga, Tuhan menyediakan macam-macam nikmat di dalam surga untuk si mukmin dari kediamannya. Jadi kada apa-apa, ujar mereka. Wa arahu maskana kafir finnar faqala wallahi ma yughni anhuma asabahu minad dunya ba'da ayyasira ila hada. Lalu Tuhan memperlihatkan pula akan malaikat tadi tempat kediaman si kafir dalam neraka. Padahal bapak oleh banar kalau iwak tadi lapang banar orang mata hari-hari macam itu. Nah, Tuhan meletakkan dalam neraka non malaikat tadi. Lalu malaikat itu berkata, demi Allah tidak mengkayakan akan dia apa yang didapatnya daripada dunia, walaupun banyaknya pekolehan dunia, lamun cagarnya ke neraka ini kada ada artinya. Aujarnya. Jadi ya, habisnya lapang aja. Balawasan. Cagar balawasan. Adabun alim bimakan yakribun tadi. Kada apa-apa. Biar inya pekolehan dunia saling banyakkan, tapi di akhirat akan mendapat siksaan yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamun ni'mati dukhulul jannah wal fawzu minan nar. Kesempurnaan nikmat itu masuk surga dan lepas daripada api neraka. Ini yang paling sempurna nikmat ialah masuk surga lepas daripada api neraka. Nah, dalam masuk surga itu belanjaan juga. Riwayat di hadis ta belanja ada nang anak bedahulu jus tanah. Ya kalau berataan tah anak bedahulu siapa nang bedahulu? Nah, menurut riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yukta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab." Al-awwalu al-alimul ladzi 'amila bi ilmihi. Wats-tsani al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Wats-tsalitsu asy-syahidul ladzi qutila fil ma'rakah. Warabi'u as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya'in. Fa yunazi'u ba'dhum ba'dhan li dukhuli jannati awwalan. Nabi bersabda, apabila hari kiamat diatangkan empat golongan di sisi pintu surga ini dengan tidak melihat hisab dan tidak ada menemui adab, menduli adab. Orang ini masuk surga nambil khairi hisab, empat golongannya, tapi belanja nak masuk. Pertama, orang alim yang ma'amalkan dengan ilmunya. Nih, bersyarat juga, ma'amalkan dengan ilmunya. Kalau alim tapi kena ma'amalah kan? Lain alim jola, ngerti lah kada masuk alim jola. Artinya ulama ulamidin. Jadi alim orang yang ma'amalkan ilmunya. Nah, itu masuk surga berdahulu cakarnya. Kada melalui hisab dan adab. Dan yang kedua, orang haji yang berhaji dengan tiada mengerjakan kerusakan-kerusakan dalam hajinya. Hartanya bujur pulang nang dibawanya, kalau hajinya mantam badahulu gitu orang. Nah, ini lain juga hajinya, sudah badahulu modalnya badahulu nang kada baras. Jadi haji nang mengerjakan haji yang tidak mengerjakan kerusakan di dalam haji. Itu hendak badahulu juga. Dan yang ketiga, orang mati syahid yang terbunuh di medan perang pun anak jawab dahulu ini tidak melalui hisab dan adab, tapi masih ditahan di pintu surga. Siapa yang mestinya berdahulu masuk surga. Dan yang keempat, orang yang murahan yang mencari hartanya yang halal, didapatkannya pulang di jalan Allah dengan tidak riya. Nah, ini jadi orang murahan berusaha mencari yang halal, digunakan pulang di jalan Allah, jagar masjid, jagar langgar, jagar madrasah, jagar pukul masakin, dan kebaikan-kebaikan. Ini jagarnya masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Nah, lalu berabut sebahagian mereka itu akan sebagian untuk memasuki surga yang mula-mula. Siapa yang berhak menduli masuk surga? Jadi berabut di pintu surga itu bertutup. Jadi empat golongan ini jagarnya. Nabi Muhammad di mana berhulu? Nah, termasuk di mana sih, Den? Ayo.
Asidin cukup sembunyian. Ah coba hendak melalui surga ba badahulu. Nah, jadi berabut. Fayursilullahu taala Jibril liyahkuma bainahum fayasalu awwalan asyhad. Fayaqulu madza amilta fid dunya wa anta turidu dukhula jannah awwalan. Fayaqulu qutiltu fil ma'rakah liridallahi taala. Fayaqulu mimman samita thawab asyhad fayaqulu mina ulama. Fayaqulu ihfadil adab la tataqaddam ala muallimika. Allah taala mengutus Jibril alaihi salam untuk menghukumkan di antara mereka itu siapa yang berhak tadi, golongan orang alim kah, orang mati syahid kah, orang namurahan kah, orang alim kah nang masuk surga badahulu, siapa? Ini berabut nak masuk. Allah taala mengutus Jibril untuk memberikan keputusan siapa nang badahulu. Nah, ini lalu Jibril menanya mula-mula kepada orang nang mati syahid, orang nang perang sabilillah. Nah, lalu Jibril menanya, apa yang engkau kerjakan dalam dunia? Engkau hendak masuk surga badahulu, napa amalikan? Orang mati syahid. Maka ia menjawab, ujar orang mati syahid itu, aku terbunuh di medan perang untuk menuntut keridhaan Allah taala. Aku membela agama Allah mati-matiannya sampai mati dalam peperangannya. Tidak ada tujuan untuk mencari keridhaan Allah, untuk meninggikan agama Allah. Jadi aku yang berhak masuk surga badahulu, ujarnya. Maka Jibril menjawab, ujar Jibril, dari siapa engkau mendengar pahala mati syahid macam itu? Ayo, namun siapa? Pokoknya jadi kamu ani, perang, bela, harta, dan jiwa pulang dari mana? Kamu pokoknya mendengar tak dari mana? Maka orang mati syahid ini menjawab, daripada ulama. Mendengar naun ulama pun, artinya naun ulama juga mendengar. Nah, ujar Jibril, peliharalah adab, jangan engkau berdahulu atas perguruan ikam, jangan berdahulu non perguruan. Nah, ulama kalau jangan berdahulu, nah, jaga pada tundur lu, orang mati syahid itu kada kawa dulu. Artinya mendengar non ulama joji, ulama nang berdahkan betul, ulama nang berdahulu tak. Kemudian Jibril lagi mengangkatkan kepala, pertanyaan pulang kepada orang haji. Orang haji, kenapa jadi kamu tak masuk surga badahulu? Ujar orang haji menjawab, aku ini orang haji mabrur itu membalasannya surga. Nang baik itu ini nang lillahi ta'ala, nang bukan untuk berdagang untuk apa-apa, naik hajinya lah semata-mata karena Allah menunaikan kewajiban. Hah? Lain dulu nang untuk berdagang aja tulah kan, lain pulang. Hati nang lillahi ta'ala bujur-bujur. Aja lillahi ta'ala. Ikam pekolehan di mana? Di mana ikam mendengar itu ujar Jibril? Nah, ikam tak haji tak supaya lillahi ta'ala semata-mata menuntut keridhaan Allah ta'ala naik haji itu. Untuk mencukupi rukun Islam atau semata-mata untuk rindu beribadat di sana. Kenapa? Di mana ikam mendengar pekolehan itu punya pahalanya nang surga terus? Nah, di mana ikam mendengar? Dari ulama juga. Ulama juga nama habarakan ujar orang haji itu. Nah, ujar Jibril, pelihara adab, jangan badahulu non paguruan ikam. Nah, jangan badahulu, apa hendak badahulu. Kemudian ditanya lagi orang murahan. Orang murahan, nah anak masuk surga badahulu di mana? Nah, apa ama? Ulun pun menjawab, dia pakolehan harta ulun becari nang halal itu ini semuanya ulun korbankan untuk fisabilillah, untuk menuntut keridhaan Allah terus. Aikam macam itu jadi beli mana pekolehan pula? Di mana mendengar nang supaya harta itu dikorbankan karena Allah terus untuk mencari keridhaan Allah dan sabilal khair terus jalan kebaikan terus digunakan? Di mana mendengar? Nang pahalanya surga. Ujarannya menjawab pulang daripada ulama. Memang dari ulama. Nah, artinya mestinya ulama itu tahu orang alim itu nang masuk surga badahulu. Tetapi orang alim bari mapa? Summa yaqulu alim, ilahi ma hasaltul ilma illa bisakhawatis sakhi wa bisababi ihsanihi. Ujar orang alim menjawab, wahai Tuhanku, tidak mendapat aku akan ilmu kecuali dengan kemurahannya. Biar susah, nah mengorbankan nang 10 selawi bukan? Nah, orang nang sosial nang murahan ini, dengan sebab orang nang murahan ini aku pakolehan ilmu. Ujar ulama.
Nah, fa yaqulullahu azza wa jalla shadaqal alim. Ya Ridwan iftah abwaabal jannah hatta yadkhul as-sakhiyul jannah wa haula ibadahu. Maka Allah azza wa jalla berfirman, benar orang alim. Orang alim itu jujur, ujar Tuhan. Hai Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga itu sehingga masuk orang murahan itu dalam surga dan mereka itu badudi berata. Limbahnya orang nang murahan itu. Nah, jadi orang murahan nang badahulu masuk surga. Ya. Nang alim tadudi, tapi pun alim non murahannya bisa warna. Nah, jadi masuk akan nih orang murahan. Nabi Muhammad orang murahan, alimnya Rasulin, Abu Bakar, Umar, Rasul semuanya orang murah berata. Nah, cuma masuk golongan orang nang murahan. Ya orang alim juga tapi murahan. Ini alim benar aja boleh tapi bejarat mamanya nah lain dia pulang. Nah, jadi alim tadudi orang murahan. Ini kada tentu orang alim, kada tentu orang sugih, nah, cuma orang nang murahan biar kada sugih. Sehingga inilah orang nang dekat kepada Allah as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang nang murahan itu hampir lawan Tuhan, hampir lawan manusia, hampir lawan surga, jauh daripada neraka. Sebaliknya apa ujar Nabi, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang nang engken itu biarnya sugih tapi engken, ngapa itu jauh lawan Tuhan, jauh lawan rahmat Tuhan, jauh lawan surga, jauh lawan manusia, parak banar lawan neraka. Ngapa mati aja lagi mahadang neraka aja katanya lamun eng engken sampai ke jakat pang ngaran bahaya tar jakat kada di dibayar-bayarnya. Nah itu. Jadi kalah orang haji lah. Jadi orang haji pun berabut tahun ini orang, orang haji masa nak beramal beimat ya kalau balawas ya. Padahal terdudi jelah, terdudi. Nyana nak balawas, toles nak balawas, sakanya apa balawas balukup benar. Jadi Makkah di tangga rumah, nah, kada wani keluar. Nah, jadi para hadirin di pemerintah pun mau makan han macam-macam tuh supaya jangan lagi tah macam itu nang bawa umroh tapi batinggal umpamanya, ba duit kada banyak. Nah, kasihan kalau tah bapa dah anak ditangkap orang buka itu ini. Nah, itu kada boleh. Jadi mestinya sebulan cukup boleh. Entah kalau hari ini bertahan tiga lah orang. Jadi terpaksa kalau kau turun lagi bolokup Jumat kalau berjumat han rugi. Kalau pada hendak balawas lama. Nah, jadi kita di sini umpamanya lah ini tempoh bulan Arafah nih. Nah, hari Arafah parak hari apa? Ini Ibrahim. Hari apa? Kira-kira nih. Tadi tanggal 1 hari Senin. Nah, jadi kita nang di sini hendak juga sama pahalanya orang berhaji ada jalan. Kalau kita mengamalkan amalan yang diberi Habib Husin, anak Habib Zain marah. Kenapa? Sama aja nambah haji kita teh. Ingatkan lagi amalan itu. 10 kali dibaca tiap-tiap hari. Sama aja nambah haji kita saban tahun bahaji. Subhana man huwa fi uluwihi dan wa fi dunuwihi al wa fi isyraqihi munir wa fi sultanihi qawi. 10 kali sama nambah haji pahlanya. Han. Ya kan? Sama nawan bahaji. Amalkan juga. Itu Habib Husin, umuran di Makkah aja sidin. Datang ke sini beri amalan malam. Yang kita sampai ini tak amalkan ilahi la suri firdausi ahla. Karena Habib Husin juga menyuruhkan ma'amalkan. Walaupun kita mendengar aja kelebihan itu mati dalam beriman. Nah, tapi kita kena tak amalkan. Sidin malam datang nih menyuruhkan supaya di masjid dibaca ilahi la suri firdausi ahla. 7 kali nawan sidin. Nya 2 riwayat ada 5 ada 7. Jadi kita ambilkan nang 7. Jadi. Nah, itu pahalanya sama nawan bahaji. Kada bongkos lah. Nah, kada bongkosan. Dan lagi riwayat daripada Ummi Salamah. Nabi bersabda, "Ni'ma yaumu Arafah. Yaumu khairin wa barakah wa yaumu rahmatin wa maghfirah." Paman shomahu ja'alallahu lahu nasiban fi thawabi man hadhara mawqif. Sebaik-baik hari ujar Nabi Muhammad ialah hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Karena hari apa? Kita sini nah tawe raya ada keputusan pemerintah Menteri Agama ada kan? Hah? Nah, jadi hari Selasa karena hari Arafah, jadi hari Arba hari raya. Jadi hari Selasa itu pun baiknya teh hari Arafah, yaitu hari kebaikan dan hari keberkatan dan hari kerahmatan dan hari keampunan, ujar Nabi Muhammad. Maka barang siapa mempuasakan hari Arafah itu, Allah Ta'ala menjadikan baginya bahagian pada pahala orang yang menghadiri wukuf di padang Arafah.
Nah, sawab kita ini kata kawa umpat wukuf di Arafah. Ya kah? Di rumah aja kita berwukuf jadi aja. Ya, puasa hari Arafah itu. Yaitu hari 9 Dzulhijjah. Tunggu siarannya kan? Hari apa raya? Kalau siaran Mekah kan langsung ini kawa jo Allah. Nah, kita ini menurut kita juga sudah haji. Kita keputusan Menteri Agama kan. Nah, itu kebaikannya sama diberikan oleh Tuhan pahalanya naon uranang mahadiri ukup di padang Arafah. Dan lagi riwayat daripada Abi Qatadah. Nabi bersabda, "Inna siyama yaumi Arafata yukaffiru dzunuba sanataini, sanatin madiyatin wa sanatin atiyatin." Akhrajahu Muslim. Bahwasanya puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Mengkiparatkan, ya menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Mengeluarkan hadis ini Muslim. Jadi 2 tahun hapus dosa. Qala ruyani laysalana ibadatun tukaffiru ma ba'daha ghayra shaumi Arafah. Telah berkata Ruyani, tidak ada bagi kita ibadat, bagi kita tidak ada ibadat yang menghapuskan dosa yang kemudiannya selain daripada puasa hari Arafah. Ada. Yang lain enggak, yang telah lalu. Puasa hari Arafah aja memang keperati setahun nah akan datang. Ini dosa-dosa kecil hapus. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa hadhihi busra bi hayati sanatin mustaqbalatin liman shamahu id huwa sallallahu alaihi wa sallam bashara bi kaffaratiha padalla li shaimihi ala al hayati fiha id huwa sallallahu alaihi wa sallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis kabar gembira dengan hidup setahun yang akan datang bagi orang yang mempuasakannya. Di hadis tadi yang mengkeparati puasa seaha dosa setahun yang akan datang. Jadi ujar Ibnu Abbas, ambilan Ibnu Abbas ini hadis ini kabar gembira dengan hidup setahun yang akan datang bagi orang yang mempuasakannya, puasakan hari Arafah. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan mengkeperati dosa yang setahun yang akan datang. Ujar Nabi, hapus dosa setahun yang akan datang. Maka menunjukkan hadis ini bagi orang yang mempuasakannya atas hidup di tahun yang akan datang itu. Karena Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsu, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan Tuhan. Jadi orang-orang yang dapat taufik untuk mempuasakan hari Arafah itu menjadi serang sejiwa. Setahun yang akan datang pasti akan hidup. Nah, ini ujar Nabi keparat dosa setahun yang akan datang. Jadi pasti aja orang itu hidup. Nah, jadi kita perlu juga puasa hari Arafah kalah. Jadi keparat dosa dan itu serang sejiwa. Nah, ini asuransi. Ini cari kalau asuransi jiwa. Nah, ini jadi kalau sing matian setahun biar kemana aja. Tentara-tentara umpamanya ma'amalakan ini puasa hari Arafah, biar tulak kemana kacagarnya, hidup aja setahun nah akan datang, itu kada sing matian. Nah, kita dapat taufik untuk puasa hari Arafah. Hari Arafah. Jadi niat puasanya apa? Nawaitu shauma ghadin an yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari Arafah, sunnat karena Allah Ta'ala. Karena hari apa aja Selasa, hari apa kagana. Jadi puasa hari Arafah. Anak Bapik sama sekali, yang kada 8 puasa juga, hari tarwiyahnya tah. Nah itu 2 hari umpamanya Senayan puasa, Selasa puasa. Kada lepas lagi. Nah itu kelebihan hari Arafah. Dan lagi riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin yauma Arafah utiya ma sa'al." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali hari Arafah, diberikan apa yang dimintanya.
ini pengabulan hari ya. Tapi dibujur. Yang baca ni qul huwallahu anallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mulai bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang salah dengar baca qul huwallahu aja, bismillah qul huwallahu itu aja seribu. Nah, salah itu salah pengertian. Jadi sampai habis membaca tabujur-bujur jua pulang dan bagunnah ban apa teba bagannah ini napa sampai 100 tu menyang iwak pulang besalang wabinen dah mana tahu jadi apa jadi saban kalian membaca bismillahirrahmanirrahim jadi sekali rangkat saja ini napa besalang macam-macam pulang 100 sudah sorong pokolehan dah nah karena anu pulang jalan pulang karena sambil menginang di bapak apa pulang sambil bapak macam-macam masa kali bangkat. Nah apa yang diinginkan diberikan oleh Tuhan, apa yang dimintanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah jadi dihayatkan dalam waktu sembahyang bahkan sekarang saya kan di waktu malam 200 itu 1000 juangannya. Cuma ini yang bagus sekali rangkat sama sekali untuk diberikan itu pahalanya dapat juga sama aja panglah. Cuma ini yang untuk tadi dikabulkan hajat, diberikan hajat, apa yang dimintanya dikabulkan oleh Tuhan, baca sekali aja dah. Itu nang bagus. Nah. Wa yuksir minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Dan hendaklah yang memperbanyak pulang di hari Arafah itu daripada bertasbih, bertahmid dan tahlil dan takbir. Nah, karena bacaan mana kita wukuf di Arafah kan itu juga. Kalau banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, banyak-banyak kalau membaca itu. Nah, di Makkah orang wukuf di padang Arafah pun 100 kali membaca itu. Nah, ada yang sampai 1000 bacaan. Nah, jadi bacaan banyak-banyak. Nah, kemudian di sini dihikayatkan tentang kelebihan puasa tadi menurut riwayat Ba'dus Shalihin. Ia berkata, ra'aitu fil manam ka'anna qiyamata qarqamat wa ra'aitu rajulan min ashabi baina yadayhi asharata anwarin wa baina yadayya nuraini fata'ajjabtu min dhalik. Telah berkata Ba'dus Shalihin, aku bermimpi dalam tidur seolah-olah kiamat itu berdiri, terjadi kiamat, dan aku melihat seorang laki-laki dari sahabatku di hadapannya 10 buku nur menceronong camniun di hadapan. Dan di hadapanku 2 buku nur. Kenapa? Lalu aku bingung dari yang demikian itu. Kenapa jadi bapak lihat ini kawan 10 buku nurnya menceronong niun di hadapan nah nur. Aku ini cuma 2. Lalu ada yang mengatakan mereka rupanya teh. Ujar orang itu, innahu shoma yawma Arafah asyra sinin wa anta sumtahu yawmain. Ujar mereka bahwasanya kawan ikam itu nah, ia puasa hari Arafah itu 10 tahun. Artinya puasa hari Arafah itu sudah 10 kali. Dan engkau mempuasakan hari Arafah itu hanya 2 kali. Oleh karena itu dapat 2 buku nur. Nah, jadi itu aja kita berkiringan berapa kali sudah kita bisa puasa hari Arafah. Nah, lamun sekali, nah sebuku nur aja. Lamun 2 kali, 2 buku nur. Lamun kadada lalu pan. Nah, berpikir-pikir ya, hendak bola nur kena bapak penerangan supaya kita berjalan dia di akar utara. Nah, jadi nurnya ini lampunya karena padang kiamat itu kadap. Jadi lampunya apa? Kita sorong amal-amal soleh, terutama ini kita ini puasa hari Arafah. Itu menjadi nur. Jadi penerangan kena. Apabila kita 10 kali 10 buku nur. Nah, itu untuk di akhirat. Nah, untuk keselamatan kita tadi hidup di tahun yang akan datang pula. Nah, itu khasiatnya tadi kelebihan hari Arafah. Nah, jadi itulah sebagai tambahan dalam tafsir pada malam ini. Mudah-mudahan kita ini sama-sama dapat taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk mempuasakan hari Arafah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam.
ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينبغينا رب بقينا وبقيها لنا قرابة لنا في ديننا محلقة المساء وذكر رب وفقنا وفقنا ما ترتدي قولا وفيلا كرمة وارزق كل حلالا دائما وخلات قولا ما نخضى وخلط كل شر ربنا وسنى كل شر وقل رب الرضا من قول وقد أن ربنا كل الدين قد أنت أدانا رسل من وغبر رسل من دخل ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من يقد عنا ورافا بيدا من بيد المشي شفاء لقرى من صرف على صرف من صرف غراب اللهم دينا بيهد قد عنا من نسال في رضاك ولا تولنا ولينا سواء ولا تجعلنا من خالف أمر وعصاه واسبنا الله من الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.